Terima kasih, Anda masih bersama kami. Candi Batu Jaya yang terletak di Kabupaten Karawang, Jawa Barat, ini seolah mematahkan teori arkeologi yang menyebut jika candi tertua di Jawa adalah terbuat dari batu. Namun, dari hasil penelitian arkeolog cukup dibuat tercengang karena buktinya candi yang terbuat dari batu bata ini lebih tua dan sudah ada pada abad kelima. Candi Batu Jaya ini dibangun pada masa Kerajaan Tarumanegara. Kemampuan teknologi tinggi pada era zaman kerajaan Tarumanegara Negara dan adaptasi terhadap perubahan sosial dan budaya dari orang-orang di masa peradaban buni mengantarkan mereka mencapai puncak peradaban. Hal tersebut terlihat dari hasil mahakarya yang terbentuk dari susunan batu bata yang usianya sudah sangat tua. Candi Jiwa dan Belandongan di kawasan situs Candi Batu Jaya Kabupaten Karawang adalah buktinya. Menurut arkeolog Hasan Jafar mengatakan, peradaban Buni mencakup wilayah Tangerang, Jakarta, Bekasi, Karawang dan Bogor. Di lokasi tersebut ada 150 situs sejarah. Buni sendiri adalah sebuah desa di Kabupaten Bekasi. Yang menariknya adalah dari hasil penelitian dari bangunan candi tersebut terbuat dari batu bata berbahan baku tanah liat. Candi di Situs Batu Jaya yang terbuat dari bata yang dilapis semen kapur menunjukkan pada masa kerajaan Tarumanegara telah menguasai teknologi arsitektur yang maju. Mereka juga mampu membuat beton cor. Kemampuan membuat barang-barang dari logam yang dibuktikan antara lain dengan temuan berupa lempengan dan gelang emas, mempertegas capaian teknologi yang dikuasai. Hasan Jafar melanjutkan penguasaan teknologi yang tinggi pada masa terumah negara tentu saja menjadi bekal masyarakat kala itu ketika menghadapi globalisasi. Peradaban tersebut datang dari India melalui pesisir utara. Ketika orang India datang dengan budaya dan kepercayaannya, mereka bisa cepat beradaptasi. Ini sekarang lima. Nah, dulunya unur berupa gundukan tanah membukit gitu, yang namanya unur Nah itu dari runtuhan sampai halaman ini penuh dengan pecahan bata runtuhan dari atas brok keluar sampai menimbun halaman dan membentuk bukit kecil yang disebut oleh penduduk Tunur. Bukti menguatkan jika candi ini lebih tua dari Candi Borobudur adalah dengan ditemukannya kulit padi yang menempel pada batu bata dari reruntuhan bangunan candi. Setelah diteliti, ternyata kulit padi tersebut datang dari abad kelima. Lokasinya di hilir Sungai Citarum. Dari reruntuhan tersebut, banyak ditemukan peninggalan penting, antara lain inskripsi-inskripsi pendek ayat-ayat suci agama Buddha, tembikar untuk membuat batu bata, arca, kalung, dan beberapa benda lainnya. Kompleks candi ini berada di dua desa, yakni Tegal Jaya dan Segaran, Kecamatan Batu Jaya. Menurut informasi terbaru, kini terdapat 62 cagar budaya di kawasan tersebut. Tidak semuanya berwujud unur-unur. Ada juga berupa menhir dan sumur tua yang airnya tidak pernah mengering ketika musim kemarau datang. Hingga sekarang baru tiga situs yang dipugar, yaitu Candi Jiwa, Candi Belandongan, dan Candi Serut. Dari Kabupaten Karawang, Jawa Barat, Mas Nur Diansyah melaporkan.